Masyarakat Indonesia semestinya menyadari negeri ini sudah menjadi surga peredaran narkoba. Apapun jenis narkoba itu, pasti ada di Indonesia. Daun ganja, sampai sabu-sabu dan ekstasi begitu mudah didapati di Indonesia. Data Badan Narkotika Nasional menyebutkan, sampai akhir 2011, peredaran narkoba jenis ekstasi mencapai hampir 150 juta butir. Ganja sebanyak hampir 487 ton, sabu-sabu mencapai hampir 50 ribu kilo, dan kokain mencapai lebih dari 30 ribu gram, serta heroin sebanyak 1.870 kilogram. Dan yang saat ini ramai dibicarakan adalah katinona. Katinona, yang belum familiar di telinga masyarakat Indonesia, ternyata sudah memberikan dampak buruk bagi korbannya. Pesohor Raffi Ahmad contohnya. Badan Narkotika Nasional BNN pun secara resmi sudah menetapkan presenter acara musik itu sebagai tersangka karena menguasai dua linting ganja dan sejumlah kapsul katinona. Dan yang lebih mencengangkan lagi, pasca kasus Raffi, Badan Narkotika Nasional dan Kepolisian menemukan ladang pohon kat yang merupakan bahan dasar katinona. Ladang seluas sekitar 2 hingga 3 hektar itu ditemukan di wilayah Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Mengapa bisa seperti ini? Benarkah para pihak terkait yang semestinya menjadi garda terdepan pemberantasan narkoba di Indonesia kecolongan? Kita ini sudah diserang dari berbagai penjuru. Satu penyelundupan besar-besaran ya oleh program-program. Juga ada operasi lain yang menanamkan jenis-jenis narkoba yang ternyata memang sangat kabur sekali dalam undang-undang. Tapi untung saja dari para pakar kedokteran maupun kebanyakan kesehatan kita mengatakan bahwa itu adalah turunan daripada narkoba. Lebih baik terlambat daripada kecolongan selamanya. Pasca diketahui ladang pohon kat di Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Badan Narkotika Daerah dan warga pun sepakat membakar ladang pohon kat. Tak ingin disangka kecolongan, alih-alih mencegah agar tidak disalahgunakan, dijadikan alasannya. Warga setelah mengetahui informasi bahwa tanaman tersebut diduga mengandung zat-zat yang dapat dipergunakan menjadi bahan pemula dasar pembuatan narkotika. Banyak pihak menyatakan katinona disebut juga sebagai amfetamin alami. Saat ini bisa menstimulasi sistem saraf pusat menyerupai amfetamin, hanya saja efeknya lebih ringan. Penggunaan katinona yang berlebihan akan mengalami sesak nafas hingga kematian. Badan Kesehatan Dunia atau World Health Organization WHO sudah mengklasifikasikan katinona sebagai obat terlarang karena bisa menyebabkan kecanduan ringan. Kadar kecanduannya lebih ringan dari alkohol dan rokok. Siapapun pasti sepakat jika narkoba dalam bentuk dan jenis apapun semestinya dijadikan musuh bersama. Tetapi, mampukah negeri ini memberantas narkotika dan obat-obatan terlarang? Semoga tahun 2015 benar-benar bisa diwujudkan Indonesia bebas narkoba. Tim Liputan Trans 7.